الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيبنا وشفيعنا سيد الأنبياء خاتم النبيين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم تمنى رحمة الله تاجو كي تهريني إن شاء الله mengenai penjajahan moden. Saya nak cerita, adakah kita betul merdeka? Adakah negara Islam mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan ataupun adakah negara Islam bebas untuk mengambil tindakan tanpa meminta kebenaran daripada Barat? Adakah negara Islam bebas dan merdeka untuk melaksanakan agama Islam dengan seperti mana syariat Allah dan Rasul? Adakah negara Islam bebas untuk melaksanakan hukum Allah? Adakah negara Islam merdeka dengan erti kita merdeka daripada dikontrol dan dikawal oleh Yahudi dan Nasrani? Soalan ini saya akan tinggal jawapannya kepada para sahabat dan penonton yang ikut kuliah hari ini. Dan saya nak bagi tahu satu benda yang akan insya-Allah yang akan meleraikan segala pertanyaan ini. Teman-teman rahmati Allah akan melihat sendiri dalam sejarah sebuah khilafah yang sangat agung, iaitu Al-Khilafah Al-Uthmaniyah. Teman-teman rahmati Allah, saya nak bagi tahu bahawasanya Islam telah mencapai kemuncak kekuatan dan kemenangan dan kekuasaan dan kemilangan Islam yang paling memuncak adalah di zaman Khilafah Al-Uthmaniyah. Bayangkan di zaman Al-Khalifah Uthman Artughrul, Uthman bin Artughrul, khalifah pertama, dia ni digelar sebagai Al-Ghazi sebab dia antara khalifah yang paling banyak melakukan peperangan dan melaksanakan serangan terhadap musuh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dialah yang membela nasib umat Islam. Di zaman 34 khalifah ataupun 35 khalifah Uthmani, mereka ada beberapa nama yang sangat-sangat hebat. Nama khalifah-khalifah ini menyebabkan saya terpukau. Wallahi terpukau tuan-tuan. Bila saya baca pasal sejarah seorang khalifah iaitu Muhammad Al-Fatih. Tuan-tuan rahmati Allah, tahu tak Sultan Muhammad Al-Fatih di zaman dia, zaman pemerintahan dia berapa tahun Sultan Muhammad Al-Fatih? Dia memerintah 30 tahun. Dalam tempoh 30 tahun zaman pemerintahan Muhammad Al-Fatih rahimahullah, dia telah, negara khilafah Uthmaniyah telah melancarkan 170 serangan terhadap Eropah. Allahu Rabbi, 170 peperangan. Ya Allah, apa benda ni? Tuan-tuan rahmati Allah, khilafah Uthmaniyah khilafah yang sangat kuat, gagah dan berkasa. Eropah takut tuan-tuan. Saya tanya adik saya yang duduk di Sweden, kan ayah saya, semua adik saya kat Sweden kecuali adik perempuan saya duduk di Jerman. Sweden, Jerman, Denmark paling benci, mereka paling benci nama Turki ataupun Erdogan. Ya, mereka tak suka. Kenapa Eropah sangat takut dan fobia dengan nama Uthmani? Kenapa Eropah sangat benci sejarah Khilafah Uthmaniyah? Dalam sejarah pemerintahan Khalifah-Khalifah Uthmani ada beberapa nama yang sangat agung. Mungkin teman-teman tak pernah dengar. Ada seorang khalifah nama dia Sulaiman Al-Qanuni. Saya nak buka minda dan nak suruh teman-teman kembali kepada sejarah Islam yang sangat gemilang. Sulaiman Al-Qanuni, jom kita kenal dia. Siapa ni ustaz? Siapa Sulaiman Al-Qanuni? Tuan-tuan rahmati Allah, Sulaiman Al-Qanuni, saya cerita semua ni, saya cerita sebelum kejatuhan Khilafah Uthmaniyah. Dan sebenarnya kejatuhan kepimpinan Khilafah Uthmaniyah, kejatuhan Islam. Dan di situlah satu malapetaka yang besar berlaku kepada umat Islam, kejatuhan khilafah. Tapi kita kena tengok dulu kenapa Barat, Yahudi, Kristian sangat
fobia dan takut kebangkitan khilafah ala ataupun seperti khilafah Uthmaniyah. Kenapa? Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan rahmati Allah, satu seorang pemimpin yang sangat agung, iaitu pemimpin Sulaiman Al-Qanuni, yang telah melakukan satu peperangan iaitu Muhax. Sekali lagi saya ulang, saya pernah buat kuliah ni. Oh, suara tak jelas. Tuan-tuan rahmati Allah, okey tak? Suara saya, suara tak jelas ke? Allahu Akbar. Ke macam mana suara, okey tak? Tak jelas. La hawla wala quwwata illa billah. Clear, okey, alhamdulillah. Ariah kata clear. Julie Syahril kata waalaikumsalam warahmatullah. Sulaiman Al-Qanuni, bukan Al-Qaruni. Sulaiman Al-Qanuni. Volume slow. Oh. Kenapa volume slow? Bergaung. Okey, okey, okey. Ada masalah kot. Slow. Jelas ke tak ni? Bergema, bergema. Ah, jelas. Saya rasa semua okey. Jelas kan? Suara okey kan? Jelas. Bergema ke? Tak ada lah. Jelas, okey. Sulaiman Al-Qanuni, Allahu Akbar. Sulaiman Al-Qanuni seorang pemimpin yang sangat hebat. Dipanggil Sultan Salatin. Sebab tu, suara ustaz clear, sangat jelas, alhamdulillah, baik. Sebab tu, tuan-tuan rahmati Allah, sekali lagi saya nak bagi tahu, Islam tidak bergantung kepada bangsa. Islam tidak bergantung kepada bangsa. Bukan semestinya orang Arab, bukan semestinya orang India, bukan semestinya China. Islam tengok mana bangsa yang menegakkan kalimah La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Manakah bangsa yang jaga Islam, jaga Allah, jaga sunnah, jaga hadis, Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat mereka dan Allah subhanahu wa ta'ala akan bagi mereka memerintah. Islam tidak pernah dapat menguasai seluruh dunia seperti mana berlaku di zaman Khalifah Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Apa dibuat di zaman Sultan Khalifah Tuan Rahmati Allah? Apa yang berlaku di zaman dia? Di zaman dia berlaku satu peperangan yang nama dia Muhax. Muhax ni satu peperangan yang sangat ni, Muhax. Adik-adik kena, teman-teman rahmati Allah kena ingat nama ni, Muhax. Berlaku di zaman Sultan Khalifah Sulaiman Al-Qanuni. Sultan Al-Qanuni ni, Sulaiman Al-Qanuni, sultan yang sangat kuat. Sulaiman Khan Al-Awwal, Ibn Salim Khan, dia nombor 10 dalam pemerintahan Uthmani. Dan dia dipanggil Amirul Mukminin. Dan negara Islam ketika itu merangkumi keluasan yang paling besar ketika itu, tuan-tuan rahmati Allah. Dan negara Islam ketika di zaman dia menjadi negara yang paling kuat dan paling ditakuti dan paling disegani oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sendiri telah mengetuai tentera dalam peperangan Muhax yang tercatat. Sebenarnya teman-teman rahmati Allah, peperangan Muhax sampai sekarang menjadi satu nama yang mewujudkan fobia di kalangan orang Kristian. Orang Kristian takut sangat, tuan. Dan boleh katakan apabila berlaku peperangan Muhax, Eropah bersatu. Eropah, semua negara Eropah, daripada Jerman, daripada Austria, daripada France, daripada Makedonia, daripada Hungary, daripada Romania, masa tu dipanggil Biladul Majar, Rom, Austria, Vatikan, masa tu Baba Vatikan, dia mengisytiharkan negara Uthmani sebagai musuh paling ketat. Tuan-tuan rahmati Allah, kenapa ustaz nak kita tengok balik sejarah? Supaya tuan-tuan rahmati Allah cuba fikir dan cuba tengok bagaimana Islam bila memerintah apa akan jadi. Okey, cuba tengoklah tuan. Muhax. Ya Allah. Muhax ni sampai sekarang, sampai sekarang teman-teman rahmati Allah, banyak saintis
tidak mempercaya ataupun masih mereka tak faham bagaimana umat Islam minta maaf, bagaimana umat Islam, bagaimana negara Osmani boleh memenang dalam peperangan itu dalam masa 2 jam. Sampai sekarang saintis ataupun pakar-pakar strategi dalam peperangan masih tidak dapat meleraikan kejayaan ataupun petua bagaimana tentera Sulaiman Al-Qanuni boleh kalahkan 200 ribu askar Eropah dalam 2 jam. Subhanallah tuan-tuan. Bagaimana tak tahu? Dan sebab apa? Okay, satu poin betul ni. Kenapa berlaku peperangan ni? Kenapa berlaku peperangan Mohacs? Kerana ketika itu Khilafah Uthmaniyah bila dia menang dikenakan jizyah. Sekali tak ada dah. Ni antara ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau umat Islam nak memerangi negara lain, dia akan suruh penduduk negeri itu akan masuk Islam. Kalau tidak, mereka kena pakai jizyah, kena bayar jizyah. Kalau tidak, mereka akan diperangi. Subhanallah. Dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni utusan dia untuk kutip cukai jizyah daripada negara Majar, negara Hungary. Dan ketika itu, siapa tahu siapa yang memerintah ataupun siapa dia yang menguasai negara Hungary ketika itu? Nama dia Vlad ataupun Count Dracula. Yang suara slow. La ilaha illallah. Kenapa suara slow? Macam mana nak buat ni? Betul slow? Slow sangat? Tak jelas. Ustaz, jelas tak? Kenapa slow? Betul slow? Tak tahu saya nak buat. Silap ke? Kenapa slow? Tapi saya rasa dah. Slow ke? Clear kan? Saya rasa bergema ke? Clear kan? Clear. Mungkin kena naikkan suara dekat sahabat, tempat handphone sahabat ni. Okey, jelas kan? Alhamdulillah. Ramai orang kata, sedikit menggema. Clear sangat. Jelas kan? Jelas. As usual. Okey tak? Contra cola. Okey. Negara Hungary ketika itu diperintah oleh seorang yang glamour, yang kita selalu tengok. Selalu tengok movie dia. Dan sentiasa, kenapa saya kejut? Kenapa barat sentiasa nak naikkan nama Contragola? Oh, bergema. Saya tak tahu kenapa bergema. Kejap saya akan dengar sendiri ya. Saya akan dengar suara saya kejap. Sebab apa ni? Saya akan tengok. Okey, saya akan tengok. Bergema. Saya tak tahu. Suara okey. Suara okey kan? Dah okey dah kan? Alhamdulillah. Terkejut tadi. Suara okey. Baik. Ketika itu, Yaslav, Filad ataupun Count Dracula. Ketika itu, tuan-tuan, Eropah dijaga bukan oleh Amerika. Eropah dijaga oleh satu negara dipanggil Al-Majar ataupun sekarang nama dia Hungary. Hungary ataupun Romania, di mana ada Budapest. Budapest dan negara Budapest ni dan Romania, Pennsylvania, Budapest ni adalah negeri-negeri besar. Eropah sangat bergantung kepada kekuatan Majar ataupun Hungary. Dan Hungary ketika itu, ketua dia seorang raja Kristen yang sangat kejam dan sangat kuat, iaitu
Filad ataupun Yaslav Thani. Filad Thani ataupun yang kita biasa dengar, Count Dracula. Sebab tu kita tengok sentiasa Hollywood. Tengok media siapa pegang. Sentiasa Hollywood menunjuk kepada kita Count Dracula seorang pejuang, seorang yang kuat, seorang berani. Tapi hakikatnya terbalik. Mereka buta pelik fakta. Hakikatnya Filad seorang yang kejam dan kuat, tapi sebenarnya dia telah kalah kekalahan yang sangat teruk dengan tentera Uthmani. Subhanallah, tuan-tuan rahmati Allah. Sebab tu kita tengok sentiasa barat akan menggambarkan Count Dracula kononnya, ya, Count Dracula kononnya dia seorang yang kuat, seorang yang setia, seorang yang sayang kepada rakyat dia. Semua ini penipuan. Penipuan semata-mata. Sebab tu tuan, Eropah sangat-sangat sakit hati dengan kekalahan mereka dalam peperangan Mohacs. Ingat tak pembunuh kejam orang Australia yang pergi tembak jemaah yang sedang solat hari Jumaat? Ingat tak? Ingat tak pembunuh kejam yang pergi tembak orang Islam yang sedang menunaikan solat Jumaat di Christian Church di New Zealand? Ingat tak? Cuba tengok senjata dia. Apa dia tulis? Mohacs 1516. Apa ni? Kenapa dia tulis? Ingat eh? Semua ingat, Masya Allah. Tahun 2019, kita salat Jumaat, kita balik tengok ramai gugur syahid di dalam masjid, di Christian Church, di New Zealand. Kenapa pembunuh kejam, pengganas orang putih tu, yang Christian, kenapa dia tulis Mohacs 1516? Itu adalah tarikh kekalahan Eropah, satu Eropah kalah dengan tentera Islam Uthmani dalam peperangan Mohacs. Kita tak baca sejarah. Kita tak ingat sejarah gemilang Islam. Tapi mereka baca sejarah. Mereka kaji. Mereka kaji. Mereka sangat takut. Ya, Mohacs 1516. Cuba tengok senjata dia. Cuba ambil gambar. Ada kat YouTube. Ada kat internet. Ada dekat Google. Semua boleh cari. Christian Church. Kenapa orang Christian boleh ingat sejarah kita? Kita tak ingat sebab kita tak pernah, kita dah hidup sekarang itu kita zaman hina, zaman takut, zaman jatuh, salat Jumaat pun susah. Sebab apa? Islam telah jatuh habis-habisan sekarang. Mereka kalau boleh tak nak umat Islam salat langsung. Siapa yang masukkan Islam kepada Bosnia dan Herzeg? Siapa yang masukkan Islam di Serbia? Siapa yang masukkan Islam sampai boleh ketuk pintu negara Austria? Wallahi tuan, Sulaiman Al-Qanuni telah sampai ke pintu negara Austria. Austria ni dekat Vienna. Sulaiman Al-Qanuni telah kepung Vienna. Dia telah kelilingi tentera Islam Uthmani, telah mengelilingi semua pintu gerbang Vienna. Dan kalau bukan gangguan Syiah ketika itu, tahun 1526, Uthmani hampir nak hapuskan Vienna dan nak masuk France. Tetapi siapa yang kacau? Syiah. Iran. Subhanallah. Iran seperti pisau di belakang umat Islam. Ketika umat Islam, ketika negara Uthmani nak buka Eropah, nak sebarkan Islam di Eropah, siapa yang kacau? Syiah. Syiah bergabung dengan beberapa tentera admiral, tentera laut France untuk melakukan serangan atas siapa? Atas negara Uthmani, atas Turki sekarang ni. Sebab apa? Sebab mereka tak nak Islam naik. Wallahi tuan-tuan, kalau bukan kerana gangguan Syiah, kalau bukan kerana gangguan Daulah Safawiyah masa tu, Ismail Safawi, Syiah paling ketat macam Iran sekarang, Syiah yang hapuskan Islam di negara Iran. Tuan-tuan, dulu Iran negara Sunni, tahu tak? Iran satu ketika sunnah macam kita. Iran satu ketika dulu dia ramai sunnah macam kita, pegang hadis, pegang Quran dan sayang sahabat. Kenapa Iran jadi negara yang boleh maki hamun sahabat dan maki hamun isteri si Rasulullah dan menjadi agama yang rosak? Kerana Syiah telah menguasai negara Iran. Satu ketika mereka sunnah macam kita Sunni. Wala haula wala quwwata illa billah. Jadi sekali lagi kita, kenapa ustaz nak tunjuk? Saya nak tunjuk peperangan ini Mohacs, supaya insyaAllah kita ambil ibrah. Apabila Sulaiman Al-Qanuni, Sultan Sulaiman Al-Qanuni minta cukai daripada ketua majar Filad,
apa dia kata? Filad yang salaf tani bagi sebelah utusan Uthmani apabila didapat persetujuan dan restu daripada Papa Vatikan. Padri Vatikan setuju. Maka Khalifah Sultan Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah, dia gerakkan tentera dia untuk memberikan satu pengajaran kepada Eropah keseluruhan. Sebab apa? Tengok tuan-tuan rahmati Allah, kita akan tengok bagaimana tentera Uthmani mewujudkan satu kekuatan dan kerahkan tentera yang sangat kuat. Maka tuan-tuan rahmati Allah, antara ni tengok bagaimana tentera Uthmani masa tu Sultan Sulaiman Al-Qanuni dibuat apa? Dia membina, minta maaf, Sultan Sulaiman Al-Qanuni, langkah pertama dia, dia telah membina satu jambatan. Jambatan ini akan menghubungkan menghubungkan Turki supaya boleh masuk Eropah. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, Eropah ni sangat-sangat bimbang dengan Turki sampai sekarang. Sebab Turki ni tempat dia sangat strategik, di mana menghubungkan Asia dengan Eropah. Islam boleh masuk Eropah melalui Turki. Turki sangat penting. Turki sangat penting. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, qala alaihi salatu wassalam, bahawasanya Umranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Hadis sahih. Umranu Baitul Maqdis, pembangunan pesat yang kita akan saksi di Palestin, di Baitul Maqdis, Jerusalem, menunjukkan Yathrib, Madinah akan jatuh dan negara Arab Saudi akan rosak, tuan-tuan rahmati Allah. Dan Yathrib akan ditinggalkan, yani Madinah. Wa kharabu Yathrib khurujul malhamah. Bila kita akan tengok kemerosotan dan kejatuhan di negara Arab, semenanjung Arab, dan kemerosotan ekonomi di Yathrib dan Makkah akan menunjukkan khurujul malhamah. Wa khurujul malhamah fathul Qustantiniyah. Bila berlaku peperangan akhir zaman, umat Islam akan buka Konstantin Paul sekali lagi. Sebab apa? Sebab dia adalah kunci kemenangan umat Islam dalam sepanjang zaman. Subhanallah. Maka tahun 1526 Sultan Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah, dia telah membina jambatan daripada Konstantin Paul untuk pergi ke Eropah, seperti mana saya tunjuk kat sini. Inilah jambatan yang dibina, okay, supaya bagaimana tentera Turki Uthmani untuk masuk Eropah. Maka Sulaiman Al-Qanuni dia membina satu jambatan supaya boleh masuk Eropah. Subhanallah, dia hebat, tuan-tuan rahmati Allah, hebat dia. Dan tapi lepas dibina jambatan ini, Sultan Sulaiman Al-Qanuni, lepas dibina jambatan ini, Sultan Sulaiman Al-Qanuni nak memastikan tidak ada orang lari daripada tentera dia. Maka Sultan Sulaiman Al-Qanuni lepas tentera dia menyeberangi ke Eropah, dia hancurkan, subhanallah, dia hancurkan jambatan ini supaya tidak ada di kadangan tentera dia yang melarikan diri. Kemudian disusun strategi, dia susun strategi, tuan-tuan rahmati Allah, supaya dia akan tarik tentera Kristian masuk dalam satu perangkap. Tuan-tuan rahmati Allah, tahu tak malam sebelum peperangan tu, so ni kontra kola, tengok ni Kroatia, semua negara ini tuan-tuan, mereka berkumpul untuk menghadapi tentera Islam dalam peperangan Mohacs, sehingga tentera Sultan Sulaiman dan tentera Islam Uthmani telah dapat satu kemenangan yang sangat besar, dan mereka telah kalahkan 200 ribu tentera Eropah. Wallahu alam, kalau tak silap saya, Sultan Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah, tengok peperangan start lepas salat subuh. Dan dia, tuan-tuan rahmati Allah, apa dikata? Dikata, bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kamu. Tapi Eropah dan Barat, bila mereka tengok bahawasanya Islam boleh mengacam, Islam bila bersatu dan Islam bila pegang dengan prinsip jihad dan untuk menegak agama Allah, Eropah takut. Eropah setelah kekalahan di Mohacs, mereka merancang bagaimana nak jatuhkan Khilafah Uthmaniyah. Setelah wafat Sultan Sulaiman Al-Qanuni, ada beberapa sultan yang baik, tuan-tuan. Tetapi Eropah
melakukan beberapa langkah yang sangat licik. Yang pertama, tahu tak apa dia? Yang pertama, Eropah dan Kristian dan Yahudi fikir mesti mewujudkan pengkhianat di dalam negara Utsmaniyah. Mesti mereka mewujudkan perpecahan di kalangan negara-negara yang dikawal dan diperintah oleh Utsmani. Sentimen pertama yang dibangkit oleh musuh Allah, tahu apa? Sentimen berkauman. Siapa yang termakan ketika itu? Orang Arab. Kesian orang Arab. Kita termakan sebab datang Yahudi. Siapa? British. Allah SWT. Bagi saya, setiap musibah yang berlaku di belakang negara Islam adalah British belakang dia. British ni sangat licik. Tengok siapa menjajah Malaysia. British. Siapa wujudkan sistem politik kita? Siapa yang melagakan orang Islam di Malaysia supaya bergaduh? Siapa yang tanamkan orang bukan Islam di tanah Melayu? Siapa yang becahkan tanah Melayu kepada kolonial Singapura, Selatan Thai, Indonesia, Aceh? Dulu satu negara ni, Nusantara, bersatu padu. Siapa yang wujudkan aliran-aliran pelik? Siapa yang masukkan Syiah ke negara kita? Siapa yang menjauhkan umat Islam daripada agama Allah? Jawab sendiri. Subhanallah dan rahmati Allah. Subhanallah. Sentimen pertama yang dibangkitkan dan dimainkan oleh Eropah supaya jatuhkan khilafah Uthmaniyah, yang pertama sentimen mainkan isu berkauman. Pergi kat orang Arab, bangkitkan isu berkauman. Wahai orang Arab, kamu tak elok, kamulah sepatutnya menjadi pemimpin. Bagaimana orang Turki jadi pemimpin? Ketika itu tuan-tuan rahmati Allah, di zaman Sulaiman Al-Qanuni dan Salim Al-Awwal dan Sultan Muhammad Al-Fatih, pengajian Quran dan hadis wajib. Kelas-kelas kuliah ilmu sangat luas dan sangat hidup di negara Osmani dan negara yang bawah khilafah Osmaniyah. Maka Barat bagaimana nak jatuhkan khilafah Osmaniyah? Mereka kacau sistem pendidikan. Mereka cuba untuk jauhkan Al-Quran dan hadis daripada sistem pendidikan. Dan kemudian sehingga kita sampai di zaman sebelum Sultan Abdul Hamid Tsani. Tuan-tuan rahmati Allah, ramai orang tanya saya pasal Sultan Abdul Hamid Tsani. Tuan-tuan rahmati Allah, Sultan Abdul Hamid Tsani seorang pemimpin yang berjiwa Islam. Tapi dia datang di zaman negara Utsmani dah lemah. Sistem pendidikan telah dikacau. Islam telah jatuh. Bahasa Arab tidak menjadi keutamaan. Banyak orang Yahudi telah main peranan. Tuan-tuan rahmati Allah, kena ingat, Yahudi dah masuk dalam tubuh ataupun dalam khilafah Uthmaniyah, dan mereka buat berbagai benda. Antaranya, buat kacau bilau di kalangan berkauman. Menghidupkan fahaman-fahaman Syiah. Menjauhkan umat Islam daripada Al-Quran dan Sunnah. Ini antara permainan Yahudi. Kemudian, mereka melibatkan negara Uthmani dalam peperangan yang tidak berguna. Walaupun begitu, negara Utsmani biasa, tuan-tuan rahmati Allah, setelah 600 tahun memerintah, mesti setiap negara bila dia ada kemuncak, dia mesti jatuh. Biasa. Dan bila negara Utsmani agak sedikit jauh daripada perjuangan Islam, mula kelemahan berlaku, sehingga datang zaman Sultan Abdul Hamid Tsani rahimahullah. Dia seorang sultan. Kesilapan dia satu je. Tahu tak apa kesilapan dia, tuan-tuan? Kesilapan Sultan Abdul Hamid Tsani rahimahullah adalah dia tidak terima dan tidak setuju untuk jual tanah Palestin kepada orang Yahudi. Dan jangan lupa, pergerakan Sahyun, pergerakan Yahudi sangat licik dan sangat kuat, sehingga orang Yahudi telah menubuhkan dua parti. Tengok, Hizb Turkiyya Al-Fata, parti liberal. Subhanallah. Siapa yang sokong liberal? Siapa yang sokong liberal? Mesti Yahudi. Liberalism masuk melalui dua parti. Satu nama dia Turki Al-Fata, Turki yang muda. Satu lagi nama dia Hizb Al-Ittihad wa Taraqi. Apakah ancaman ataupun apakah kecaman yang dilemparkan oleh puak-puak liberalism kepada Sultan Abdul Hamid? Kerunia awak tak majukan negara, tak majukan saintis. Tidak, bukan masalah itu. Bukan, Datuk Rahmati Allah. Masalahnya Sultan Abdul Hamid Tsani nak hidupkan zaman kegemilangan
atuk-atuk dia seperti Sulaiman Al-Qanuni dan sebagainya, tetapi musuh dia ketika itu ramai sangat. Musuh dia seperti liberalism, Syiah, Alawi, dan juga musuh dia di kalangan orang Arab. Masa tu semenanjung Arab diperintah oleh empat kaum paling besar. Al-Rashid, Al-Rashid di utara Saudi, Al-Hashimiyin, Al-Sharif Ali bin Hussein di kawasan Hijaz, kemudian Al-Saud di kawasan Najd, dan juga beberapa kabilah lain. Tengok British pergi kepada setiap kabilah Arab dan hasut mereka supaya melawan Khilafah Uthmaniyah. Semua orang Arab termakan permainan British dan berlaku kolonia Al-Thawra Al-Arabiyah Al-Kubra. Kesian Al-Sharif Ali bin Hussein, Al-Sharif Ali, Hussein ibn Ali, Sharif Hussein melancarkan peperangan terhadap Khilafah Uthmaniyah. Kemudian Al-Saud pun main peranan mereka untuk melemahkan Khilafah Uthmaniyah. Lalu negara Arab satu demi satu memisahkan mereka daripada khilafah. Sebenarnya, tetapi seperti mana saya sebut tadi, antara satu kesilapan bagi musuh Allah, bagi kita, satu pendirian yang kita tak akan lupa, pendirian murni daripada Sultan Abdul Hamid II rahimahullah, iaitu dia tidak setuju untuk jual tanah Palestin kepada orang Yahudi. Dan inilah antara, kalau tak silap, harap-harap saya boleh baca, saya tahu saya boleh baca ke tak, dia punya surat dia ni wathiqah, tak boleh besar, saya tak boleh besar. Inilah wathiqah yang wathiqah yang ini, satu kertas yang wasiqah yang ditulis oleh Sultan Abdul Hamid II rahimahullah, yang menunjukkan bahawasanya, harap-harap boleh baca, tapi dia tulisan dia sangat kecil, mata saya tak kuat. Di situ Sultan Abdul Hamid II rahimahullah, dia menolak tawaran, dia menolak tawaran daripada Theodor Herzl. Ketika itu Theodor Herzl datang kepada Sultan Abdul Hamid rahimahullah dan mereka menawar berbagai ratusan jogo emas, berapa kalau tak silap, ketika itu mereka menawarkan 20 juta jenih sterlini. Mereka menawarkan ketika 10 hari bulan April tahun 1901, mereka tawar kepada Sultan Abdul Hamid rahimahullah supaya menjual tanah Palestin sebagai satu tanah khas milik orang Yahudi. Maka apakah jawapan Sultan Al-Hamid rahimahullah? Dia kata, tanah ini, tanah Palestin, bukan milik aku. Itu tanah milik orang Islam. Dan aku tak boleh nak jual tanah Palestin kepada kamu. Sebab itu satu amanah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada aku. Tengok jawapan yang penuh, yang berbau Islami. Maka Yahudi terus melakukan permainan mereka sehingga Yahudi mendapat satu pemimpin yang berketurunan Yahudi, iaitu Kemal Ataturk. Kemal Ataturk dialah seorang pemimpin yang sangat berkauman dan sangat benci benda nama Islamik. Dia liberalism. Kemal Ataturk masuk dalam tentera dan dia seorang general dalam tentera Turki, di mana dia telah kumpul beberapa penyokong dia yang agak sakit hati dengan Sultan Abdul Hamid, dan mereka sebenarnya langsung tak suka benda Islamik. Mereka tak suka bahasa Arab, mereka benci Al-Quran, mereka tak suka azan dilaungkan dalam bahasa Arab, dan mereka tak nak lagi Turki untuk menjadi pembela nasib umat Islam. Itulah Kemal Ataturk. Dan Kemal Ataturk sebenarnya daripada Yahud Ad-Dunmah, Yahudi, keturunan Yahudi. Maka Kemal Ataturk main peranan untuk melakukan satu rampasan kuasa, dan dia masuk istana Sultan Abdul Hamid dan dia buang Sultan Abdul Hamid rahimahullah, dan mereka lantik adik dia yang lemah ketika itu. Maka itulah tanda paling awal kejatuhan Islam dan penjajahan moden baru yang berlaku di bawah pengawasan Kristian, British, Eropah, tetapi dilakukan oleh pengkhianat daripada negara itu sendiri. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, bagi saya di hujung kuliah ni, saya nak bagi tahu, Barat mungkin kadang-kadang dia akan guna senjata,
dia akan guna kekerasan seperti mereka buat serangan mereka atas Mesir, penjajahan British atas Mesir, penjajahan France yang sangat kejam atas umat Islam di Algeria, penjajahan Itali atas atas Libya, dan bagaimana jenayah dilakukan oleh penjajah sehingga membunuh semua orang yang bangkit melawan penjajah. Bayangkan di zaman penjajah itu ada juga pengkhianat-pengkhianat daripada negara itu yang menyokong penjajah. Saya nak tanya sahabat, penjajahan sekarang ini penjajahan moral dan psikologi dan minda. Eropah dan Barat tidak lagi perlu untuk gunakan tentera, tidak lagi perlu untuk gunakan peluru, dan tidak lagi perlu untuk tumpahkan darah. Tapi mereka akan guna tali baruk mereka yang menyokong idea-idea penjajah seperti tidak suka Islam, tak suka azan dilaungkan, tak suka tengok Islam bersatu. Mereka akan guna pengkhianat dan tali baruk yang sangat licik, tapi cara sangat licik dan sangat halus, seperti mana kita tengok banyak negara Islam, hatta di kalangan pemikir-pemikir cendekiawan yang mereka tak puas hati dengan Quran dan hadis, seperti mana saya tunjuk sebelum ni, mereka akan guna mereka ini untuk menentang Islam dengan nama Islam, supaya mereka akan dapat menjajah umat Islam dengan orang Islam sendiri. Wallahu a'lam. Saya nak tanya teman-teman dirahmati Allah, harap-harap insya-Allah kuliah hari ini memberikan, membuka minda dan memberikan insya-Allah keinsafan, dan saya buka ruang untuk soalan sahabat kalau ada soalan yang tak jelas ataupun poin yang saya mungkin poin yang saya tak jelaskan dalam kuliah hari ini. Undang-undang yang tidak ikut hukum Islam ada, kita faham sendiri. Nah. Sahabat, insya-Allah saya ada 5 minit kalau sahabat ada tanya soalan. Ustaz, betul ke kubur Mustafa Ataturk atas tanah tidak diterima bumi? Wallahu alam, saya tak tahu. Luar bidang saya. Rani yang menurut Demish. Sama saya tak nak sebut mana negara lebih baik, tapi rasanya idea yang saya sebut tadi idea tadi rasanya jelas kepada sahabat kan? Insya-Allah. Aywah Chome, okay, point Chome, Norma Faisal, Sharif Hussein bin Ali antara pemimpin Arab yang telah tertipu dengan British. Tuan-tuan rahmati Allah, tahu tak Sharif Hussein bin Ali Chome, point ni saya terlupa. Sharif Hussein bin Ali, niat dia baik, dia nak mungkin di hujung. Okay, antara permainan licik yang dimainkan oleh Kemal Ataturk dan parti-parti liberalism di Turki menanam kebencian, menanam benih kebencian terhadap Turki, di mana banyak pemimpin-pemimpin liberalism Turki datang ke negara Arab dan membunuh ramai ulama di semenanjung Arab, maka orang Arab bangkit. Biasalah tuan-tuan, musuh ni dia akan membunuh di kalangan kamu dan bunuh di kalangan kami supaya kita bergaduh. Maka Sharif Hussein dia tak nampak permainan licik British dan kelompok-kelompok liberalism di Turki seperti Kemal Ataturk dan puak-puak dia. Maka Sharif Hussein telah menerima ataupun telah terima dan percaya kepada permainan British kolonial. Wahai Sharif, awak buat kebangkitan, buat revolusi, bangkit dan hambat orang Turki dan kami akan bantu. Tiba-tiba bila Sharif Hussein bin Ali tembak dan melawan Turki, Turki dah lemah, dia pun telah dikhianati oleh British. Akhirnya Sharif Hussein bin Ali dibuang. Ya, dibuang. Dibuang sebagai orang buangan. Ya, dibuang, mati dalam buangan, tuan-tuan. Sebab apa? Okey, cuma soalan Liza dikata, aywa, Vlad Dracula. Yes, Vlad Dracula, betul. Vlad, yes. Cuba kalau kita tengok Vlad Dracula, kalau movie, ada satu movie dia. Cuba tengok watak dia yang sangat disanjungi oleh orang putih. Apa, ada satu movie dia, cuba tengok movie ni. Apa, The Hidden Story, Dracula, movie dia apa? Dracula Untold. Dracula Untold movie ni. Untold Dracula. Kalau teman-teman rahmati Allah, tengok movie dia ni. Menunjukkan bagaimana kolonial dalam movie ini. Kolonial dia seorang panglima yang hebat, panglima yang berani, panglima yang menentang penjajahan Osmani dan panglima yang menyayangi rakyat. Saya rasa movie dia banyak
fakta yang tidak tepat dan banyak buta pelik. Selalu orang putih akan buat movie yang kononnya Dracula ni seorang yang hebat. Rasa yang 2014 kononnya Dracula ni seorang yang kuat, yang berani. Untold Dracula. Dia ada dua. Satu 2020, satu lagi yang tahun 2014. Kalau teman-teman perasan kononnya bagaimana Dracula boleh hapuskan tentera Osmani dalam sekelip mata. Koronia dan dia serang tentera Osmani dan hapuskan mereka dan makan mereka, isap darah mereka. Kenapa orang putih buat movie gini? Kenapa tuan-tuan rahmati Allah? Itu menunjukkan Barat tidak puas hati dengan kekalahan mereka ketika peperangan Mohawks. Sahabat boleh tengok movie dia, sangat menunjukkan. Dah tengok movie tu, di mana mereka buta pelik banyak fakta. Ya, yeah, cerita dia tak betul. Cerita dia, cerita Dracula Untold. Kebanyakan cerita Dracula yang Hollywood buat hanya untuk orang kata apa. Okay, contoh. Kita kalah. Kita masuk satu peperangan, maka kita kalah. Betul tak? Apakah reaksi kita bila kita kalah dan malu? Imaginasi kita akan cipta satu watak kononnya kita akan balas dendam dengan musuh kita tapi dalam khayalan. Betul tak? Faham tak? Tuan-tuan rahmati Allah. Betul. Faham tak maksud saya teman-teman? Bila satu musuh kita kalau kalah, kita kalah dengan orang, kita malu, kita ditumbuk, kita jatuh. Imaginasi kita akan mencipta satu lagi story untuk kita menunjukkan kita menang atas dia. Tapi dalam imaginasi, itulah yang Barat buat. Barat nak tutup malu mereka dalam peperangan Mohawks. Yes, imaginasi semata-mata. Langsung tidak menepati fakta. Dalam sejarah yang betul, Mohawks satu peperangan yang memalukan Kristian dan menunjukkan kehebatan Islam. Satu, bagi saya tuan-tuan, dalam sejarah peperangan paling agung dalam sejarah Islam, Badar, peperangan Badar. Wallahu alam, ulama kata peperangan Badar, peperangan yang paling agung, Badar di zaman Rasulullah dan sahabat. Kemudian Fathu Makkah, Al-Ahzab. Okey, Badar, Al-Ahzab, Fathu Makkah dalam sejarah Islam, kemudian peperangan Al-Yarmuk dan Al-Qadisiyah, kemudian Fathul Qastantiniyah, Mohawks. Ini antara tujuh peperangan dunia yang paling hebat dalam sejarah Islam, di mana Islam menang dengan begitu izzah dan agung. Nah, insyaAllah. Yang tu, sebab tu orang putih dibuat berita ataupun cerita movie Dracula Untold untuk menutupi keaiban mereka yang mereka boleh rasai sampai sekarang. Wallahi tuan-tuan, Kristian dan Eropah sangat takut dengan kebangkitan Islam dan takut dengan Mohawks akan berulang balik. Ya, reverse psikologi. Terbaik, terbaik Marash, Masrah A.G. Hamid, Barakallahu Fikum. Balas dendam, betul Rizwan, mereka balas dendam tapi dalam imaginasi. Wallahu alam. Dalam sejarah dunia ni, benar dan batil selalu peperang. Kadang-kadang benar menang, kadang-kadang batil menang. Tapi akhirnya kemenangan kepada pengikut Rasul. Pengikut Rasul, insyaAllah. Tuan sahabat, saya rasa dah sampai hujung. Dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada sahabat yang ikuti kuliah malam ni. Dan insyaAllah kita akan kembali ke sirah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kita akan ada siri khas khalifah yang kedua, Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, dalam siri kisah sahabat. InsyaAllah nantikan esok atau puluh saya akan mula kisah sahabat Amirul Mu'minin Al-Khalifah Rashid Al-Thani Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu arda. Akhir sekali, saya hadiahkan qasidah memuji Rasulullah.
صلى الله عليه وسلم. أبوح بشوق جرى في دمي إلى أفضل الخلق كلهم إذا افتخروا برموز لهم لنا الفخر بالرجل الأعظم لنا الفخر بالرجل الأعظم فكم مسه الهم من أجلنا وكم قد تحمل من آلم إذا ضاق صدرك يوما عليك فصلي على المصطفى الهاشمي فصلي على المصطفى الهاشمي اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.